masih tetap sah sebagai pimpinan. Karena jangan sampai di antara kita ini ada apa namanya kita sendiri yang punya penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan tidak bisa dikenal, tidak. Jadi sepanjang belum ada SK dari gubernur terkait pengangkatan dan pemberhentian, tentu masih sah-sah saja selaku pimpinan. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asdi, bahwa SK pengangkatan pimpinan DPR itu adalah SK gubernur. Kalau belum ada SK pergantian itu, saya sebagai pimpinan atau ketua DPR masih sah sebagai ketua DPR. Dalam forum ini saya menyampaikan bahwa sesuai apa yang saya menyambung dari Haji Rani, bahwa apa yang terjadi pada hari ini inilah ketetapan Allah. Forum tadi mungkin bukan sekarang, akan ada nanti yang lebih bagus. Amin.